siapa yang tak kenal becak? Moda transportasi roda tiga yang dulunya menjadi bagian dari masyarakat Indonesia, kini harus bersaing dengan jenis transportasi modern untuk mendapatkan penumpang. Kemunculan ojek online dan konvensional telah menggerus jumlah penumpang para penarik becak, sehingga banyak di antara mereka yang terpaksa berhenti beroperasi. Meski demikian, alat transportasi tradisional ini masih dapat kita jumpai di beberapa sudut di Kota Palopo. Ada berbagai faktor yang mendorong para penarik becak untuk tetap bertahan di tengah menjamurnya jasa pengantaran berbasis online. Tak bisa dipungkiri, faktor ekonomi menjadi salah satu alasan utama mengapa mereka masih setia menjalani profesi ini. Para penarik becak biasanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, sehingga mereka membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu yang masih bertahan adalah Abu, 70 tahun, warga Sempoe, Kelurahan Dangerako. Ia mengaku telah menjadi penarik becak sejak tahun 80-an. Menurut Abu, ia memilih bertahan karena tidak memiliki keterampilan lain yang dapat ia gunakan untuk mencari nafkah. Ia mengaku sudah terbiasa dengan profesinya dan tidak ingin beralih ke ojek online. Memang karena tidak ada ditawa pekerjaan karena tidak ada sekolah. Jadi begini sih kami bekerja aku. Mau belajar deh motor, nak ditahu takut ki karena tuan ki. Ya mak, tuan ki jatah aku ki belajar. Becak mi tetap dipikir. Tidak ada mata, tidak ada mata. Tidak beca kerja, jadi ada bantuan tetap kerja ini beca. Namun Abu tak menampik bahwa keberadaan beca semakin tergeser oleh maraknya transportasi online dan ojek konvensional. Ayah empat anak ini mengaku pendapatannya sebagai tukang beca menurun drastis sejak transportasi online dan ojek konvensional mulai populer. Sebelum adanya transportasi online, ia biasa mendapatkan hingga belasan penumpang setiap harinya. Namun, kini dalam sehari ia hanya mampu mengumpulkan sekitar Rp10.000 saja, hasil dari mengantar dua orang penumpang. Tak jarang ia harus pulang tanpa membawa hasil lantaran tidak mendapatkan penumpang sama sekali. Oh, beda sekali. Tidak ada sekarang. Matang-matang beca. Sebelumnya ada, tidak ada aja. Banyak matang. Mana beca orang panggil itu, datang itu. Tapi datang aja. Lebih susah sekarang, banyak mobil, banyak ojek, jadi becak menganggur. Seandainya tidak ada ojek, laku becak. Pasti. Laku becak. Becak memang tak secepat kendaraan bermotor, namun becak lebih murah dan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polusi udara. Sebagian masyarakat juga masih memilih menggunakan becak dibandingkan jasa angkutan lain. Meski keberadaannya semakin tergeser oleh transportasi online, namun becak masih memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Karena selain menjadi sarana transportasi, becak juga merupakan simbol budaya dan identitas masyarakat Indonesia yang harus dilestarikan. Zulkifli dan Wahid Hasyim mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.